Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plobamora. Saudara, menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71, puluhan pedagang memanfaatkan momen dengan berjualan bendera merah putih. Usaha musiman ini terbilang cukup berhasil. Puluhan pedagang musiman mulai ramai memajang bendera merah putih di sejumlah jalan protokol dalam wilayah Kota Kupang menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-71 tahun 2016 ini. Para pedagang yang menjual bendera merah putih dan berbagai jenis umbul-umbul lainnya ini mulai terlihat sejak awal Agustus. Bendera yang dijual pun bermacam-macam ukuran. Sementara, harga yang dipatok disesuaikan dengan jenis dan ukuran bendera. Salah satu pedagang yang ditemui di ruas jalan El Tari mengaku telah menjual bendera sejak awal Agustus. Dalam seminggu terakhir, dirinya telah berhasil meraih keuntungan sekitar 500-an ribu rupiah. Biasanya jual itu harganya yang berapa-berapa? 330. Itu ukurannya bagaimana, Kakak? Yang 300 itu 10 meter. Kalau 30 itu yang 2 meter setengah. Kalau dalam seminggu ini banyak yang sudah beli atau belum? Sudah, Kak. Kira-kira berapa, Kak? Ya, belum itu. Kita harus 1 juta lebih itu sudah. Para pedagang musiman ini mengaku, momentum Hari Kemerdekaan RI biasanya membawa keuntungan tersendiri, di mana dalam jangka waktu sekitar 2 minggu lebih berjualan, mereka biasa meraup keuntungan lebih dari 1 juta rupiah. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.